VW T-Cross mendapat pembaruan, siap saingi Toyota Rise di kelas SUV kompak. Pabrikan otomotif Jerman, Volkswagen, telah meluncurkan pembaruan untuk model hatchbacknya, T-Cross, dengan sejumlah perubahan menarik. Menurut laman resmi Volkswagen, pada Rabu, tanggal 5 Juli perubahan tersebut melibatkan bagian eksterior, bumper depan mengalami perubahan dengan desain yang dinamis dan lampu yang telah dirancang ulang di kedua sisinya, serta plat perak yang ditambahkan di bagian bawahnya. Lampu depan juga mendapatkan desain baru dengan adopsi lampu LED sebagai standar, untuk meningkatkan pencahayaan, VW menyematkan bilah lampu LED di dalam grill. Di bagian belakang, T-Cross mengalami perubahan dengan kluster lampu yang lebih lebar dan pola lampu XSAPE pada kedua sisinya untuk varian style dan airline. Bumper belakang juga mengalami revisi dengan tambahan plat perak seperti yang terdapat di bumper depan. Jika konsumen menginginkan lebih banyak fitur, Volkswagen menyediakan paket opsional sistem IQ Lite untuk T-Cross 2024. Selain perubahan eksterior, VW juga melakukan penyegaran pada bagian interior. T-Cross 2024 dilengkapi dengan trim pintu yang direvisi dan instrumen digital sebagai standar. Terdapat berbagai ukuran layar yang ditawarkan, mulai dari 8 inci untuk versi standar dan live. Sementara itu, varian style dan airline menggunakan layar 10 inci sebagai bagian dari sistem digital kokpit. Layar sentuh infotainment berukuran 8 inci tersedia untuk T-Cross standar dan live. Sedangkan, varian style dan airline mendapatkan layar lebih besar dengan ukuran 9,2 inci. Semua layar telah diperbarui dengan perangkat lunak yang mengontrolnya. Model T-Cross yang dilengkapi dengan sistem AC klimatik opsional juga mendapatkan tampilan digital bersama dengan kontrol sentuh dan geser. Meskipun mengalami perubahan eksterior dan interior, VW tetap mempertahankan mesin 1,0 liter 3 silinder dengan tenaga 92 dk dan 112 dk, serta mesin 1,5 liter 4 silinder dengan tenaga 145 dk. Kedua mesin tersebut menggunakan turbocharger dan telah ditingkatkan performanya. Pelanggan dapat memilih transmisi manual 6 percepatan sebagai standar atau transmisi otomatis 7 percepatan dual clutch sebagai pilihan. Tersedia pilihan warna seperti Grape Yellow, Clear Blue Metallic, dan King's Red Metallic. Meskipun harga belum diumumkan, pra-pemesanan untuk T-Cross yang menjadi pesaing Toyota Rise diharapkan akan dimulai pada kuartal keempat 2023, dengan pengiriman ke jaringan dealer dijadwalkan pada awal 2024. VW T-Cross adalah salah satu model paling sukses yang diproduksi oleh pabrikan asal Wolfsburg ini, dengan rata-rata produksi 300 ribu unit per tahun dan total produksi sebanyak 1,2 juta unit. Di luar Eropa, mobil ini dikenal dengan nama Takuwa dan Taigun.